Apa itu matahari? Episode 40 untuk teman-teman kelas 2. 18 19 20 Capek, Kak Dian. Iya, hari ini cukup ya. Selamat pagi, teman-teman. Aku Mentari. Selamat pagi adik-adik, aku Kak Dian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya sehat dan bersemangat ya. Selama satu minggu ini, aku dan Kak Dian akan menemani kalian semua belajar dari rumah ya. Tapi sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu. Ayo berdoa teman-teman. Mentari, kamu tahu tidak sekarang hari apa dan tanggal berapa? Sekarang hari apa dan tanggal berapa ya teman-teman? Sekarang adalah hari Senin tanggal 1 Maret 2021, Kak Dian. Betul sekali. Hari ini kita akan belajar apa, Kak Dian? Hari ini kita akan belajar tentang salah satu benda langit, yaitu matahari. Wah, pasti menyenangkan. Selain matahari, benda langit apa lagi ya yang terlihat pada siang hari? Selain matahari, ada awan juga, Kak Dian. Pintar. Hari ini cuaca sangat cerah, teman-teman. Matahari bersinar terang di langit. Aku sudah tidak sabar untuk mulai belajar nih. Sekarang kita berlima dulu ya, teman-teman. Baca 5 kata. Siap, teman-teman? A, yo. Pa, da. Ja, di. Da, lam. Ha, nya. Wah, bagus sekali mataharinya. Coba kamu sebutkan 2 ciri-ciri matahari yang kamu gambar ini. Matahari berbentuk bola besar dan berwarna kuning, Kak Dian. Hebat. Nah, adik-adik, Kak Dian akan membacakan sebuah cerita. Kalian simak baik-baik ya. Ayo kita simak, teman-teman. Apa itu matahari? Lihatlah langit hari ini. Hari ini langit tampak biru dan terang. Cuaca sangat cerah dan panas. Langit tampak terang karena adanya cahaya matahari yang bersinar terang ke bumi. Cuaca cerah dan suhu panas karena adanya cahaya matahari yang panas bersinar terang ke bumi. Tahukah kamu apa itu matahari? Matahari adalah benda langit yang berbentuk seperti bola raksasa dan berpijar. Matahari berisi gas yang sangat panas.
matahari bisa menghasilkan cahaya dan panas sendiri. Matahari sebagai pusat keseimbangan planet-planet di langit, sehingga disebut sebagai pusat tata surya. Matahari sangat penting dalam kehidupan kita di bumi. Ternyata, tanpa matahari, bumi akan menjadi dingin dan gelap. Nah, tahukah kamu, jarak antara bumi dan matahari tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Sehingga suhu di bumi sangat cocok untuk kehidupan makhluk hidup. Tahukah kamu di mana matahari terbit? Tahukah kamu di mana matahari terbenam? Matahari terbit pada pagi hari di timur. Matahari bersinar terang sepanjang hari dari pagi hingga sore hari. Matahari terbenam pada sore hari di barat. Pada malam hari, matahari bersembunyi. Sekarang kita sudah tahu apa itu matahari, teman-teman. Aku kasih pertanyaan tentang cerita yang tadi ya. Bagaimana cuaca hari ini di dalam cerita? Mengapa langit tampak terang dalam cerita ini? Di mana matahari terbenam? Hebat! Jawaban kalian benar semua, teman-teman. Sekarang kita akan melengkapi kalimat-kalimat ini dengan kata yang tepat ya, teman-teman. Pilihan katanya adalah langit, bumi, planet, dan matahari. Pertanyaan nomor 1. Hari ini titik-titik tampak biru dan terang. Kira-kira apa ya jawabannya? Benar, jawabannya adalah langit. Hari ini langit tampak biru dan terang. Sekarang pertanyaan kedua. Ternyata tanpa titik-titik, bumi akan menjadi dingin dan gelap. Betul, teman-teman. Matahari. Ternyata tanpa matahari, bumi akan menjadi dingin dan gelap. Pertanyaan berikutnya. Langit tampak terang karena adanya cahaya matahari yang bersinar terang ke titik-titik. Hebat! Jawabannya adalah bumi. Langit tampak terang karena adanya cahaya matahari yang bersinar terang ke bumi. Sekarang pertanyaan terakhir. Matahari sebagai pusat keseimbangan titik-titik di langit. Kurang keras suara kalian, teman-teman. Aku tidak bisa dengar. Benar sekali. Planet. Matahari sebagai pusat keseimbangan planet di langit. Kalian hebat, teman-teman. Sekarang kalimat-kalimatnya sudah lengkap. Aku sudah mandi loh, teman-teman. Habis olahraga tadi, tubuhku berkeringat. Lagi pula,
cuaca sedang cerah dan panas. Kita tunggu kajian dulu ya, baru kita belajar lagi. Teman-teman, sudah pada mandi semua kan? Apa? Ada yang belum? Sudah siap belajar lagi, Mentari? Siap, kajian. Tapi ada yang belum mandi. Jangan lupa, besok sebelum kita belajar, adik-adik sudah mandi semua ya. Kita harus menjaga kebersihan tubuh kita. Betul itu, teman-teman. Sekarang, ayo kita belajar lagi. Mentari, menurut kamu, apakah masuk akal bila hasil dari 75 ditambah 185 adalah 500? Tidak masuk akal, Kak Dian. Kenapa? Karena 75 mendekati 100 dan 185 mendekati 200. Jadi lebih masuk akal bila hasilnya 300. Kalau hasil dari 155 ditambah 365 adalah 600, masuk akal tidak ya? Bagaimana menurut kalian teman-teman? Masuk akal tidak ya? Masuk akal, Kak Dian. Coba jelaskan. 155 mendekati 200 dan 365 mendekati 400. Hasilnya adalah 600. Hebat adik-adik. Kita bisa mencari jawaban yang masuk akal dengan mencari bilangan yang dekat ya. Betul teman-teman. Kamu tahu apa ini? Penggaris. Kalau ini? Kalian tahu tidak teman-teman? Ini adalah meteran roll. Gunanya untuk apa, Kak Dian? Meteran roll ini berguna untuk mengukur panjang atau tinggi sesuatu yang terlalu panjang atau tinggi bila diukur menggunakan penggaris. Oh, begitu. Beberapa tanaman membutuhkan sinar matahari untuk tumbuh dan tidak cepat layu, seperti bunga ini. Ini namanya bunga matahari, teman-teman. Benar sekali. Satu tangkai bunga matahari ini diukur menggunakan penggaris. Menunjukkan tinggi 10 cm atau dibaca 10 cm. Coba perhatikan garis hitam di atas penggaris ini, teman-teman. Garis hitam terlihat panjangnya sebesar 1 cm, dibaca 1 cm. Kalau garis hitam ini berarti panjangnya berapa cm ya, teman-teman? Benar, 10 cm. Teman-teman hebat. Garis hitam pada gambar ini menunjukkan panjang 100 cm. 100 cm setara dengan 1 m atau dibaca 1 meter. Kita ulangi ya teman-teman. 100 cm setara dengan 1 meter. Bagaimana dengan pohon ini? Apakah pohon ini sama tingginya dengan bunga matahari ini? Tidak, Kak Dian. Pohon ini jauh lebih tinggi dari bunga matahari. Lalu, apakah pohon ini bisa diukur menggunakan penggaris 10 cm ini? Tidak bisa, Kak Dian. Untuk mengukur tinggi pohon ini harus memakai meteran roll. Benar sekali. Kamu harus ingat ya, terdapat hubungan antara satuan meter
dan sentimeter. 1 meter sama dengan 100 cm. Atau sebaliknya, 100 cm sama dengan 1 meter. Ayo kita ulangi teman-teman. 1 meter sama dengan 100 cm. Atau sebaliknya. Atau sebaliknya, 100 cm sama dengan 1 meter. Agar lebih mudah diingat, kalian cukup menambahkan dua bilangan nol saat mengubah meter ke sentimeter. Dan mengurangi dua nol tiap perubahan sentimeter ke meter. Contohnya seperti ini ya Kak Dian. 4 meter sama dengan 4 ditambah 2 nol. Jadi 400 cm. Atau 400 cm sama dengan 4 dikurangi 2 nol. Jadi 4 meter. Hebat. Sekarang kita latihan ya. Wah, ayo kita berlatih teman-teman. Kalian sudah siap belum teman-teman? Latihan ini juga ada di buku kerja kalian ya adik-adik. Sepertinya aku tahu kita harus melakukan apa teman-teman. Kalian cukup memberi tanda centang pada tanaman yang tingginya dapat diukur menggunakan penggaris. Dan beri tanda silang pada tanaman yang tingginya diukur menggunakan meteran. Sepertinya mudah ya teman-teman. Ayo kita jawab sama-sama. Pertanyaan A. Ini jawaban untuk pertanyaan B. Pertanyaan C. Ini. Pertanyaan D. Ini. Pertanyaan terakhir, apa jawabannya teman-teman? Betul, ini. Hebat, jawaban kamu benar semua. Pertanyaan berikutnya. Wah, kalau ini sepertinya lebih sulit ya teman-teman. Tidak sulit kalau kamu mau mencoba kok. Betul teman-teman, ayo kita coba. Pertanyaan pertama, tanaman apa ini? Mawar, Kak Dian. Benar, tulislah tinggi mawar sesuai dengan gambar. Kita tulis ya teman-teman. 5 cm. Iya. Pertanyaan kedua, tanaman apa ini? Kaktus. Betul, ayo tulis jawabannya. 12 cm. Hebat. Berikutnya pohon mangga. Tinggi pohon mangga ini 2 meter. 2 meter sama dengan berapa sentimeter ya? 200 cm, Kak Dian. Pertanyaan terakhir. Ini pohon kelapa, teman-teman. Tinggi pohon kelapa ini adalah 400 cm. Maka, berapa tinggi pohon kelapa ini dalam satuan meter? Kalian pasti tahu kan, teman-teman? Ayo kita tulis. 4 meter. Pintar sekali. Jawaban kamu benar semua. Hore! Halo teman-teman, selamat pagi. Aku Surya. Kalian tahu kan kalau nama aku artinya matahari. Nah, aku akan kasih tahu kalian
tentang proyek akhir minggu kita nih. Kita akan membuat poster manfaat matahari bagi makhluk hidup di bumi. Manfaat matahari bagi makhluk hidup di bumi itu banyak, teman-teman. Apa saja? Besok aku jelaskan. Hari ini aku hanya akan kasih tahu kalian apa saja yang harus kalian persiapkan untuk membuat poster. Kalian catat ya. Ada kertas gambar ukuran A4, pensil, penggaris, penghapus, dan krayon atau pensil warna yang tersedia di rumah kalian. Itu saja, teman-teman. Jangan lupa disiapkan ya. Besok kita jumpa lagi dan aku akan menjelaskan apa yang harus kalian buat. Sampai besok, teman-teman. Teman-teman, kalian ingat tidak sudah belajar apa saja hari ini? Kamu ingat tidak, Mentari? Aku ingat dong. Coba sebutkan. Hari ini kita sudah belajar tentang benda langit yang terlihat pada siang hari, yaitu matahari dan awan. Lalu kita juga sudah baca 5 kata. Menyimak cerita berjudul Apa Itu Matahari dan melengkapi kalimat dengan kata-kata yang tepat. Setelah itu, apa lagi? Kita juga sudah menghitung jawaban yang masuk akal dari soal penjumlahan. Mengukur tinggi dengan penggaris dan meteran roll. Lalu, kita juga sudah latihan. Hebat! Adik-adik juga harus ingat pelajaran hari ini ya. Betul, teman-teman. Adik-adik, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan acara ini lagi besok ya, teman-teman. Sampai besok, adik-adik. Sampai besok, teman-teman. Yang tadi belum mandi, ayo mandi. Sekarang tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.